Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 10 weton anti miskin menurut Primbon Jawa. Ada sebuah kepercayaan Jawa bahwa ada weton yang ditakdirkan kaya sepanjang hidupnya. Hitungan ini diambil dari kepercayaan turun-temurun masyarakat berdasarkan hari lahir dan hari pasaran sesuai kalender penanggalan Jawa. Sampai saat ini tradisi perhitungan weton masyarakat Jawa masih dipercaya dan banyak digunakan dalam berbagai kesempatan termasuk mencari hari baik seperti pernikahan atau acara penting lainnya. Tidak hanya itu, weton ternyata juga bisa digunakan untuk memperhitungkan rezeki seseorang. Mungkin Anda bisa menjadi salah satu orang yang mempercayai perhitungan weton berdasarkan Primbon Jawa. Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan Primbon hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya. Dan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi tetap terjalin. Lantas weton apa saja yang paling istimewa yang menurut Primbon Jawa tidak akan mengenal kata miskin? Mari kita simak video ini agar dapat jawaban lengkap. 1. Weton Selasa Pahing. Dewa yang dinaungi kelahiran Selasa Pahing adalah Dewa Batara Bayu. Dia digambarkan mempunyai sifat rupawan, teguh pendiriannya, sabar, dan ulet dalam bekerja, sehingga dapat membahagiakan kehidupannya. Orang dengan weton Selasa Pahing juga serius dalam pembicaraan, luhur budinya, teliti, dan juga senang pada tempat yang sepi. Selasa Pahing juga mendapatkan pengaruh dari lintang Yuyu. Orang di bawah naungan lintang ini adalah orang yang murah hatinya dan juga besar rezekinya. Selasa Pahing adalah orang yang mempunyai magnet alami untuk membuat orang suka terhadapnya. Sifat menolong dan murah hati yang dimiliki oleh weton ini memungkinkan membuatnya mempunyai banyak teman. Kesuksesan dan juga kekayaan yang diramalkan akan datang pada pemilik weton ini dan tidak terlepas dari keuletannya dalam bekerja dan sifatnya yang selalu menabur karma baik. 2. Weton Sabtu Kliwon. Memiliki total neptu 17 yang berasal dari hari Sabtu 9 dan pasaran Kliwon 8. Weton ini akan dipengaruhi oleh lintang Uru Lanjar. Pemilik weton ini suka dipuji, cenderung ikut campur urusan orang lain, memiliki sifat sok tahu, namun mereka adalah pribadi yang baik hati dan lemah lembut. Weton ini akan mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan selalu memperoleh keberuntungan. 3. Weton Selasa Pon. Weton Selasa Pon akan kaya raya karena pintar mencari rezeki. Jika Anda lahir pada Selasa Pon, maka takdir Anda adalah hidup dalam kelimpahan kekayaan. Hal ini karena menurut perhitungan Primbon Jawa, orang yang lahir dengan weton ini pintar mencari rezeki. Weton Selasa Pon juga sudah ditakdirkan memiliki keberuntungan yang baik, sehingga tiap menghadapi kesulitan akan mudah mencari jalan keluar. 4. Weton Rabu Pon. Lahir pada Rabu Pon menjadikan seseorang memiliki weton yang ditakdirkan kaya seumur hidup. Jika Anda lahir pada Rabu Pon, maka dalam hitungan Primbon Jawa masuk dalam weton yang ditakdirkan kaya karena selalu mendapat keberuntungan. Faktor keberuntungan inilah yang membuat mereka sukses dan kaya dalam hidupnya. Uniknya pemilik weton Rabu Pon ini tidak hanya akan berlimpah harta namun bisa juga memiliki kekayaan dalam ilmu, relasi, kesehatan dan berbagai hal baik lainnya. Dengan keberuntungan ini membuat hidup mereka makin sukses dan kaya. 5. Weton Selasa Legi. Weton ini jumlah neptunya adalah 8 dengan hari Selasa 3 dan Legi 5. Weton ini juga dipengaruhi oleh lintang kuda. Dengan Pancasuda Wasesa Segara yang dimiliki orang dengan weton ini memiliki pribadi yang suka menolong, sabar, pemaaf dan berhati mulia.
Mereka juga sangat gigih dan pekerja keras, sehingga tidak heran apabila dalam waktu dekat pemilik weton ini akan memperoleh keberuntungan. 6. Weton Rabu Pahing. Orang yang lahir pada Rabu Pahing dilimpahi hati yang tulus dan baik sehingga bisa balik rezeki. Jika lahir dengan weton ini, maka dipastikan takdir Anda adalah menjadi orang kaya. Weton ini juga dikaruniai kecerdasan yang bisa membuat ekonomi keluarganya meningkat dengan kerja keras dan disiplin tinggi. Kecerdasan yang dibarengi dengan hati yang baik akan semakin menarik banyak rezeki. 7. Weton Kamis Kliwon. Dilahirkan dengan weton Kamis Kliwon, terlahir dengan dikaruniai sifat yang baik dan hati yang ikhlas. Pemilik weton ini juga tidak memiliki keinginan untuk berbuat jahat kepada sesama makhluk. Hal ini membuatnya diberi keistimewaan dengan keberuntungan dan rezeki yang berkecukupan. Kebaikan dan keikhlasan pemilik weton ini mengantarkannya kepada kesuksesan pada tiap usaha yang membuat mereka semakin kaya raya. 8. Weton Kamis Legi. Pemilik weton Kamis Legi memiliki sifat supel dan kecerdasan di atas rata-rata. Hal ini membuatnya mudah masuk ke dalam lingkungan berkelas dan membuat bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Kekayaan orang yang lahir pada Kamis Legi menjadi berlimpah disertai dengan usahanya yang bisa dengan mudah menemukan rekan bisnis yang tepat. Selain itu, ia juga sudah ditakdirkan tidak pernah kekurangan harta dan malah akan makin berlimpah seiring bertambahnya usia. 9. Weton Jumat Kliwon. Orang yang lahir pada Jumat Kliwon memiliki takdir yang mencengangkan karena hidupnya dipastikan berlimpah harta. Jadi weton istimewa bukannya menakutkan, justru hidupnya sangat positif dan akan dipenuhi kekayaan dari berbagai aspek. Keberuntungan pemilik weton ini seakan tidak pernah habis mengiringi sepanjang usianya. Tidak heran jika orang dengan weton Jumat Kliwon bisa secara mengejutkan dilancarkan seluruh aspek rezekinya, yang tidak hanya harta namun juga kesehatan, keselamatan dan lain sebagainya. 10. Weton Minggu Wage. Weton ini akan dilimpahi rezeki seluas lautan. Ini adalah keistimewaan orang yang terlahir dengan weton Minggu Wage. Hal ini didapatnya dari sikap yang bisa mengayomi disertai dengan perilaku yang baik. Weton ini dihormati dan disegani di lingkungannya tidak hanya karena kekayaan hartanya. Kebaikan hati dan kegemarannya berbagi menjadikan hartanya malah semakin melimpah. Demikianlah tadi pembahasan tentang 10 weton yang ditakdirkan anti miskin yang dilimpahi rezeki sepanjang hidupnya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.